sajikan dalam sebuah video. Oke, ini panjang lah, kalian baca sendiri lah ya ini ya. Di Indonesia, di dalam maupun luar negeri, yang diadakan dari kolaborasi para content creator dan figur lintas platform. Gue kira lintas agama, guys. Oke ya. Tanpa mabibu ya, kita langsung play aja, guys. Aku muncul lah, gimana, gimana? Oke, guys, kita langsung react, guys. Sudah 3 bulan okay. Indonesia berkabung sejak. Gak di semua channel ya sekarang, jalan-jalan ke YouTube semuanya ada close the door. Kenapa banyak semut, Mas Ayo? Banyak semutnya, Mas Ayo. Bentar, guys. Semuanya ya baik close the door ya. Yang terjadi di Kanjuruhan. Ini gimana cara membaca yang menelan korban guys? Sebanyak 135 orang ini merupakan peristiwa pelanggaran HAM. Siapakah yang harus bertanggung jawab akan kesedihan yang melanda dunia sepak bola kita? Sampai saat ini, gak ada suaranya ya? Korban dari tragedi kemanusiaan yang terjadi di Kanjuruhan masih menunggu kedatangannya. Gak ada suaranya. Bentar guys. Ini memang live streaming yang rusak banget lah ini. Kalian adalah kelinci percobaan K13 ini guys. Bentar ya guys, kenapa gak ada suaranya ya? Mana setting audio. Desktop ada sudah lu. Streaming speaker. Audio bukan. Enggak suara YouTube-nya, guys. Bukan suara gue. Gue tahu kalau ada suara gue. Oh. Oke, kita tes. Oh. Nah, oke, guys. Langsung, guys, tanpa cangcingcong, guys. Kita lihat, guys, seseru apakah rewind di 2022, guys. Lebih seru mana sama rewind tahun-tahun sebelumnya ya? Yang dengan banyak drama YouTube ya. Sudah 3 bulan Indonesia berkabung sejak tragedi memilukan yang terjadi di Kanjuruhan. Oke. Kejadian yang menelan korban sebanyak 135 orang ini merupakan. Gue akan juga spill ya referensi dari setiap scene yang gue tahu ya, tapi ya. Ini mungkin Kanjuruhan. Siapakah yang harus bertanggung jawab akan kesedihan yang melanda dunia sepak bola kita? Sampai saat ini, ratusan keluarga korban. Oke, di-direct langsung oleh Chandra Leo, guys. Direktur kesukaan di favorit. Ada Doraemon di pintu kemana aja, guys? Nama jadi gede horror ya? Nawa, ini aku. Aku adalah kamu. Kita adalah orang yang sama. Suaraku adalah kabar dari masa depan. Apa? Facecam kegedean. Facecam kegedean. Oke, gue kecilin. Ini kenapa seperti opening Mobile Legends, guys? Suaranya, guys. Oke, aku kecilin, guys. Sekarang facecam kekecilan. Kita berantem aja, guys. Itu udah galaksi, guys. Gak tau ini referensi dari apa ya. Bagian of galaksi. Di masa depan, dunia kita tidak menjadi semakin baik. Aku ingin kamu melahirkan kembali sebuah harapan di tahun 2022. Ngecek mic-nya, Mas. Kenapa? Sebagai dasar harapan untuk kita ke depannya. Mungkin di sini ada beberapa easter egg yang bisa kita pecahkan, guys. Ini apa, panggung KDI kah? Gak ada ya, belum kita menemukan easter egg ya, guys ya. Yang tahu ada easter egg, kolom komen, tulis di kolom komen ya, guys ya. Gak baca. Rewind Indonesia, oke.
barusan opening. Oh siap, CTIM Fashion Week. Oke, okay. CTIM Fashion Week dan juga baju yang gondal gandul apa namanya ya, yang sempat tren di TikTok. Ya. Oke, ada orang guys. Ini pemeran yang kemarin sempat ramai ya di Big Four ya. Siapa ini ya mas yang bisa menirukan banyak suara ini? Dan juga ada si mas Duta Batuk Indonesia ya guys ya, mas Dustin ya. Bentar. Gue tahu nih referensi ini. Ini kayaknya Rizky Billar dan Nesty. Gini, iya, kan ada videonya guys yang mau disawat, apa disawat ya? Dipukul biliar ya. Ini kayaknya referensinya ke sana ya. Masuk. Cuma kurang apa ya? Kurang realistis aja. Dikasih bunga. Wah, ini Pink Panda ya, enggak salah ya? Pink Panda, oke. Ada Fajar, ada si coach yang prediksi bolanya selalu salah. Ada Bejorka, ada si NFT, ada si Gozali ya, ada si Irwan, saya apa sih, si Bebek ya, Gozali. Bebek, ada Aderai, ada Bonge. Ini siapa yang di tengah ya? Ataf ini ada. Bukan, ini ada Arif Muhammad, guys. Di belakangnya masih dengan suasana Citayam Fashion Week ya, yang sepertinya ini adalah di panggung Liga Dangdut Indosiar kayaknya stage-nya, guys. Ini kenapa ya nangis? Apa ya guys ya? Apa ya? Ada kejadian apa ya? Hah? Referensi apa nih guys ya? Apakah ini sidang sidang Sambo yang sudah selesai guys? Enggak ya? Enggak juga ya guys ya? Ini sudah buang-buang kertas apa apakah sidang Sambo sudah selesai apa gimana? Oh, woke up guys. Jungkook. Ini apa nih guys? Kenapa dipandang garam Madura gini? Bentar. Oke, ada Winda Basudara dan Bocil Oki ketemu akhirnya guys. God of War PS5 nih guys. Ini ada Irfan ya. Irfan lupa namanya. Ini apa ya guys? Ah, ini kemarinnya sempat live streaming bareng ya untuk charity ya. Jangan dekati Zina. Oke. Okay. Bagi-bagi kaos, bupuhuan anjir, masuk juga dengan face mukanya ya, yang sangatlah kas, sangatlah family friendly dan merakyat ya. Masuk juga Bu Puan, oke siap. Kita penuh tunggu senyum. Huh? Senyum. Full senyum ini. Kenapa hanya di YouTube Rewind kaosnya dikembalikan? Kenapa waktu kejadian itu tidak seperti ini juga ya guys ya? Dilempar kembali oleh masyarakat. Nah gini harus dekat. Oh, pengabdi setan 2 pocong sujud. Ini ada Nesi Juri. Ini ada enggak tahu siapa ya? Mana? Yang barusan. Ini mirip Limbat, siap. Oh, ini Demian pesulap, guys, kalau kalian ingat. Ingat enggak Demian? Demian. Loh, hello. Loh, kenapa okay. Rewind Indonesia di channel Close the Door ini emang boleh di sini? Boleh, Slim. Di sini bebas ngomong apa aja, agama, politik. Cuman satu boleh. Yang nggak boleh. Apa itu? Bantu. Nanya perawan. Enggak, tapi ini menyindir si owner channelnya langsung, Deddy Corbuzier. Yang kemarin sempat
dihujat ya. Kamu perawan enggak? Iya, yang sempat sangat gampang sakne dia dengan perawan, fetis perawan ini pemilik channelnya. Kenapa guys, kenapa di channel ini, Bro? Loh, enggak, karena faktanya cuman om-om botak itu yang mau support aspirasi anak muda. Udah itu aja. Emang pemerintah kita enggak mau support? Lah jangan tanya gua, Mac, gua bukan juru bicara pemerintah. Gini, pemerintah kita kan ada Kemenpar. Kraf. Kraf itu kreatif, Bro. Apa duitnya habis di G20? Lah, G-nya itu kan enggak denger. Jangan. Enggak, ini. Saya tahu kenapa acara ini enggak disupport pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada pesan politik. Oh. Nah, kalau mau ada pesan politiknya, semua pesertanya dicat putih rambutnya. Atau bagi-bagi baju dengan muka cemberut. Iya, dan joget dance-nya gini. Yang adalah apa itu? Kepak sayap. Kepak sayap. Enggak, lagian pemerintah, Bro. Kalau memang ada duit juga enggak buat acara ini. Kenapa? Pemerintah kalau ada duit pasti buat beli gorden 48 miliar kayak kemarin. Nah itu. Untung nggak jadi karena viral. 48 miliar. Gorden 48 miliar buat apa? Ngapain gorden mahal-mahal? Biar tebel tuh ngapain? Biar tidak melihat penderitaan rakyat. Nah udah jelas kenapa tebel. Kenapa? Supaya fokus. Fokus apa? Jadi kalau di luar demo bisa fokus merayakan ulang tahun. Kat. Yang lain aja nggak sampai semenit. Cepetan kawah. Eh, sorry Lek. Saya bantu Lek. Saya bantunya Lek. Nonton apa kamu, ha? MMA. Nonton apa kamu? MMA. Lungging. Apa sih? Apa. Tren ini loh, masakan yang kemarin itu loh. Apa sih, yang dari Jepang itu loh, guys. Nato. Hah? Gue gak tahu ada tren es krim campur ramen yang gimana nih. Chef Junet anjing, ada Chef Junet sama siapa nih mantan gue, lupa gue. Mantan. Erika ya, Chef Rika. Loh, kok rame konsernya? Bukannya kemarin sepi? Beritanya Farel. Kenapa banyak ini yang nonton? Katanya 250 ribu tiketnya kemahalan untuk Farel yang tidak punya karya dan hanya mengcover lagu ya. YouTube rewind-nya tidak relate ini. Gak relate guys, gak seram ini kemarin konser Farel. Oke, ini anu. Pesulap merah membongkar. Oh iya, ingat koreksi. Bunda, siapa ini namanya? Gorden, jual Gorden, Jill, Bunda Jill di TikTok ya yang viral. Pamungkas. Ya, ingat. Pamungkas si tukang gesek-gesek HP ke burung perkututnya, guys, waktu konser, guys. Enggak tahu gue motivasi seorang musisi ngapain, coba gue gosok-gosokin. Ini apa guys? Apa? Kebenaran? Enggak, Farel enggak serang. Oh ada Kanjuruhan, ada korban Barada, siapa? Barada E apa J ya? Yang meninggal. Yang gak kelar-kelar kasusnya, yang semakin malah kemarin terbaru si pelaku menggugat presiden. Drama yang sangat lucu. Ini ada si, ini ada Ratu Elizabeth, ada pemeran Power Rangers hijau, ada Lord Rangga tentunya guys, Lord Rangga ya guys ya. Berduka cita ya untuk beberapa bintang yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu guys di tahun 2022. Respect guys. Ini siapa guys? Ini gue tahu nih. Ini preview mainan nih. Tang Munida, untuk Tang Munida yang kasusnya juga belum selesai, artis Thailand, guys. Hah? Oh, di sini. Oke, aduh ada Vladimir Putin ya, lu ada Haris Chur ya, Mixway ya. Ada Tang Munida, gue kasihan banget nih artis Thailand yang meninggal ya. Penuh konspirasi ya. Oke. Sambu ada enggak bang? Ada Sambu. Gas air mata Kanjuruhan guys, yang sampai sekarang sebenarnya masih belum ada kejelasannya ya. Terus pihak polisi sudah meminta maaf ya.
salah satu tragedi yang sempat memilukan di Indonesia ya, karena sampai viral ya. Jadi tragedi di dunia sepak bola yang menelan korban jiwa terbanyak yang terjadi sepanjang sejarah sepak bola, guys. Dan itu terjadi di negeri kita ya, semoga negeri kita nggak akan mengalami tragedi yang sama. Gak saya mata. Di sini si komposer di sini. Ini apa konser slang? Bawa bendera slang. Halo, ada Tom Cheng, ada Jordan Bagus, ada Rince ya. Terima kasih sudah nonton ya. Aku ingin kamu melahirkan kembali sebuah harapan di tahun 2022 sebagai dasar harapan untuk kita ke depannya. Sebuah harapan muncul baru di 2023, guys. Ini ilustrasinya keren sih. Memang Chandra Leo kalau masalah direct YouTube rewind dari dulu YouTube ada, nggak pernah. Gue respect banget nih Bang Chandra, ini memang bapak YouTube ya. Veteran YouTube sudah, Mbak Chandra Leo. Halo Robert, gue baca komen juga nih. Oke, Robert. Maaf ya guys, ini emosi dia lagi dapat banget, soalnya feel-nya lagi dapat banget nih guys. Ini YouTube ringan, nggak pernah. Bukan video. Gila sih fotografi. Lato-lato pasti ada, lato-lato mixway kayaknya dia. Yang mencinta fortune cookie JKT. Coba itu, ayo coba. Ini salah satu playlist saja. Apa yang akan terjadi? Siapa pun tak ayo bakal. Jerry Bell ya? Yo Tuhan, JKT kok Jerry Bell sih? JKT, JKT. Ada Piala Dunia. Wah, semua sih. Ada Piala Dunia. Ini ada si orang yang pertama, siapa sih namanya? Orang pertama yang dapetin ini gitu, guys. Ini ada Orion ya. Ada si Chelos ya, botak ya. Botak yang sembarang botak. Botak terkuat. Eka Gustiwana, gue pasti dari awal gue udah prediksi guys, siapa lagi musisi dan arranger yang ada di belakang ini selalu Bang Eka. Udah itu sudah terdebes lah dia. Team of Asia yang cepat membuat seisi dunia jadi sad boy. Ini apa ya? KFC? Gue belum tahu sih ada ini. Oh, Mandalika ya. Ah, ini yang kemarin sempat viral ya, dua anak yang sangatlah pintar ya. Nah, ini ada mobil listrik yang unik yang barunya masuk ya, dan juga ada si siapa sih? Barara. Barara dengan prediksinya yang selalu salah, entah dia prediksi dari Google. Ada reviewer. Ini TikToker nih, siapa? Gila ngedit, gak mungkin pakai CapCut sih ini kayaknya guys. Template CapCut gak ada, biasanya kreditnya yang lama kalau YouTube Premium. Kak. Rozi ada gak bang? Siapa Rozi anjing? Nama lu sendiri Rozi? Ya gak ada lah. Wednesday ya, Wednesday belum ada tarian Wednesday. Sehat-sehat. Hah? Bunga kandere. Biasanya tuh diteruskan ke rewind selanjutnya. Kisah Nawa adalah cerita rekaan yang tumbuh dari harapan menyala-nyala. Berhenti nyawa jatuh sia-sia. Berhenti benci berapi-api. Berhenti mentradisikan kebengisan. Nawa berawal dikisahkan akan mungkin terwujudkan hanya bila kita percaya merawat yang kita damba. Dalam guys. Harapan dari Nawa untuk kami, dari kami untuk Indonesia, masa depan yang cerah.
Gila, keren. Keren-keren. Indonesia nih, siapa nih orang di balik-baliknya, kita harus berterima kasih. Ada Chandra Leo, ada Olion, ada... Bentar, namanya kenapa? Malah... Ada siapa nih, guys? Chandra Leo, Olion, Jovilda Lopez, Celos, ya. Iben pasti. Magdalena, ya, Deddy Kobusier. Deddy Kobusier kontribusinya apa selain menyediakan channel? Nah, selain hanya tepat menyediakan channelnya untuk mengupload, apa perasaan dari tadi nggak ngeliat? Asmara Abigail ya, Asmara Trater. Loh, Asmara Abigail yang jadi ceweknya dari awal itu nggak sih? Oke, si project producer Chandra Leo, producer Jovian. Gak ada sambul lato-lato. Mungkin waktu ini dibuat, biasanya tuh dibuat bulan 11, bulan 10 guys, lato-lato apa kayak terlambat, waktu produksi udah terlambat gitu loh. Eka Gustiwana, Himi-Himi gak masuk kayaknya. Itu masuk di Pornhub Rewind gitu. Itu lain situs itu. Makeup artist. Gila guys. Gak ada ini credit scene ya, biar Marvel ada nih. Ibu Puan, tadi sudah ada bagi-bagi kaos. Kamu telah datangnya, Ibu Puan. Sangat terlihat jelas. Support by Close the Door, Canceler. Wah, MSP, oke, siap. Tim Tuan, Bali United Studio. Ikut Bali. Keren, keren, keren. Gue gak terlalu suka nonton si podcast sih, tapi gue like aja untuk mengapresiasi ya. Just No Limit gak ada, Bang. Just No Limit gak ada, guys. Stephen Yang aja gak ada, guys. Ya. Yeah. Gila-gila, keren, 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 guys. Siapa dulu guys yang sudah datang guys? Ada Bu Mega, ada ya? Sambu udah 2 bulan. Sambu apa? Sambu udah 2 bulan lebih guys. Lebih sidang kok gak ada? Bukan gak ada, ada tapi disuruh hapus pasti sama pihak Sambu. Kalau kayaknya Sambu di upload, yang ada si Deddy sudah tidak mengupload video lagi guys. Oke, guys ya. Mungkin yang belum lihat ya, yang belum join nanti bisa ngelihat video ini di feed gue, feed kok feed ya, YouTube apa ya namanya, di explore ya, di beranda gue ya guys ya. Kita akhiri dulu ya live streamingnya, terima kasih yang udah mampir. Gue sapa terakhir kali lagi, terima kasih ada Zilong Glory, kapan kalian jadi Glory ya, ada Umar, ada Irsat, ada Pururo, ada Solid Solid Solid, ada Admin, thank you ya, ada Steve juga ya nama gue ya. Makasih udah nyempetin waktunya ya guys ya, selamat berlibur. Gue juga sekalian ucapin selamat tahun baru guys untuk kalian semua ya guys ya. Have a nice day, have a holiday, and goodbye. Welcome to 20 and 23, oke? Okay? Mana cara stop?